guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini Sena udah dandan cantik begini. Sena bukan mau cai brondong. Tapi Sena mau berburu apa ya? Iyalah, mau berburu Google AdSense. Atau Pin AdSense ya. Soalnya waktu itu Pin AdSense-nya itu udah dikirim. Soalnya pin AdSense-nya itu dulu dikirim pada tanggal 9 November dan sekarang udah tanggal 23 Desember. Udah banyak banget pertanyaan di kepala Sena. Kenapa sih kok Google AdSense-nya enggak sampai ke sini? Apa nyasar di mana? Apa karena Sena di kampung? Padahal alamatnya kan sampai ke alamat kampung ya. Tapi kenapa enggak sampai-sampai? Punya teman-teman tuh udah pada sampai, yang ada yang 1 bulan 1 hari, 1 bulan berapa hari gitu, ada yang dalam 1 bulan tuh udah pada sampai ke rumah, ada yang nyampe ke rumah masing-masing, ada yang dikejar juga ke kantor pos. Dan hari ini Sena juga mau kejar ke kantor pos, apa ada apa enggak. Makanya tetap stay tune terus ya di channel ini. Kita berburu Google AdSense pin yang kita kejar. Oke. Check it out. Dan hari ini yang pertama Sena bakal lakuin, Sena bakal buru-buru ke kantor pos Kecamatan Purwadadi ya, kecamatannya Sena. Kita coba cek di sana ada apa enggak surat cintaku yang pertama. Surat cinta pertama Sena dari Google AdSense, ya Allah, mudah-mudahan ketemu. Amin. Minta supportnya, minta dukungannya ya. Terus kasih semangat ya. Oke, ayo cekidot. Kita let's go. Nah, jadi kan aku tuh kampung, guys, kayak gini tuh. Apa mungkin ya tukang posnya tuh malas nganterin gitu karena ke pelosok-pelosok desa kayak gini, atau masih nyasar di mana? Kalau kalian ada yang bertanya nih, guys, kenapa sih kok baru hari ini Sena cari pin Google AdSense-nya? Oke, soalnya pas tanggal 9 itu Sena malah sakit, guys. Ya, jadi baru hari ini Sena bisa OTW. Kita langsung gas, guys. Kita langsung OTW berburu pin Googleku, berburu surat cintaku yang pertama. Jalannya, guys, kalian bisa lihat sendiri. Jalannya tuh bagus, gimana-gimana gitu ya. Dan suara bising anginnya, aduh, sorry ya, guys. Berhenti dulu, guys. Kalian bisa lihat nih, ada hewan-hewan kecil tuh di muka aku. Ini nih. Aduh, masuk mata aku. Kalau bahasa Sundanya rametuk, guys. Ini bahaya kalau masuk mata, pedih banget. Padahal siang-siang, ya malum di kampung. Jadi walau siang-siang juga banyak kayak gini, guys. Hewan-hewan nakal, hewan-hewan kecil. Yuk kita lanjut lagi, guys. Kita
gitu kan, udah ada kantor pos. Ais, tutup nggak ya? Oke, kantor posnya buka, kita coba ya guys. Kita taruh aja motornya di belokin ya. Kita pegangin. Kita bakal belok. Pakai dulu maskernya guys. Kita coba ya. Kita cek. Assalamualaikum. Permisi Pak. Mau tanya, ada surat dari tim Google AdSense nggak Pak atas nama Suhena? Kebetulan yang bagian petugasnya belum datang. Oh. Berarti kapan pada datangnya? Tulis aja di sini teh, di bawah teh. Di sini. Yang di bawahnya ya. Yang di bawahnya. Tulis aja alamat penerima. Oh iya. Nanti kalau ada dihubungin. A few moments later. Kalau ada saya kasih tahu. Tapi nanti kalau ada ambil di sini ya. Iya, nanti kalau ada saya ambil. Ya, takutnya kalau ada di sini terus apa ambil aja lah sekalian di sini, kan banyak yang gitu. Oh, enggak, saya mau dapat ini. Jadi kan mungkin pokoknya kalau ada bingung ini katanya nanya tapi suruh kesana gitu. Nggak apa-apa sih, cuma kan nggak apa-apa, saya mah berani kesini jadi, soalnya jadi, ini jadi, udah 1.5 bulan sih yang ditunggu. Nanti ada apa besok saya nanti saya ngecek dulu kantor-kantor. Iya, makasih ya Pak ya bantuannya. Oke. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Pinnya belum ada guys, tapi nanti dibantuin sama Pak petugasnya buat nyariin pinnya Sena, dan nanti Pak petugasnya bakal ngubungin Sena. Kita tunggu 1-2 hari ya guys. Kita OTW kemana nih, jalan-jalan dulu ya. Cekidot. Guys, kehela coba sila era ento kasih nanang. Ah, guys, ternyata pinnya belum ada. Tapi kata petugasnya nanti mau dibantuin buat nyariin pinnya. Oke, tetap ini aja ya, tungguin kisah-kisah selanjutnya ya. Kisah sedihku hari ini, surat cintanya belum dapat, jadi ya harus bersabar 1-2 hari lagi. Kalau 1-2 hari nggak sampai, berarti ya harus OTW ke call centernya yang di Ciamis jauh. Oke guys, kita lanjut lagi besok-besoknya lagi. Assalamualaikum.